Gimana sih tata hidup Dita gini? Mungkin bakal jadi agak-agak beda, soalnya kan Jody kan dari bentuk muka, mungkin tak alis, hidung, mata beda sama muka aku. Jadi udah kayak aku bilang, Neng, just keep on watching. Pertama-tama nih aku mau pakai primer dari Catrice Cosmetic. Ini yang Prime and Fine Multi Talent Fixing Spray Long Lasting Toner. Jadi aku semprot aja. Setelah aku pakai primer, sekarang aku mau pakai O2O Rose Gold. Ini tuh Camouflage Cream Palette. Ini aku mau pakainya pakai brush kali ya. Ini aku mau pakai brush aja. Karena ini aku lagi ada bekas-bekas jerawat merona. Karena aku lagi bekas jerawat-jerawat merona, jadi aku pakainya yang warna hijau. Sebenarnya tuh kayak buat terus aku mau tatapin si ini korektor colornya pakai beauty sponge, karena ini mau kita pakaiin foundation, jadi aku nggak mau bekas jerawatnya masih kelihatan. Semoga ini bisa menutupi. Jadi aku mau pakaiin ini highlight contour dari Latulip Cosmetic yang white buat di mata. Buat kalian yang gak punya lingkar hitam, mau ngikutin makeup aku, ini boleh banget. Boleh banget. Terus ditap-tap aja. Selanjutnya aku mau ngeset muka aku pakai bedak, ini dari Mars. Mars yang kuning langsat. Malam juga taraweh. Maaf ini agak sulit ya ngambilnya ya. Kenapa nggak diambil dari tadi Mita? Kenapa atuh? Itu aku mau pakai blush on, karena si Brisia jadi itu kan blush onnya kayak panas dalam gitu ya, terus juga warna pink banget blush onnya tuh sampai nyebrang gitu ke hidung. Jadi aku mau pakai blush onnya si LT Pro yang nomor 03.
ini sebenarnya tuh kayak ada warnanya kayak gini, ini sebenarnya tuh kayak ada blush blushnya, tapi kecil banget, gak bisa aku pakai blush kayak gitu guys. Aduh, mohon maaf, ini WA mulu ya. Siapa ya? Herman gue. Terus ganti blush dulu gak sih? Ya, gitar, jreng. Di sini. Terus di dagu, terus gue juga pakai sedikit di mata karena cakep amat kok ya, wisata. Karena Brisia Jude itu kayak nggak pakai eyeliner, jadi aku mau pakai si pensil alis di tagline aku. Seandainya dengan background. Aduh susah guys, harus pakai kaca. Aku udah pakai, udah ngisi tagline aku pakai ini alis, pensil alis. Ini aku pakai pensil alisnya yang si LT Pro yang black. Terus habis itu aku mau pakai maskara karena aku lihat juga si Jerry itu pakai matanya cuma pakai kayak sedikit satu warna doang, kayak itu warna blush on-nya juga. Terus juga dia tuh cuma pakai maskara. Terus juga kayak dia suka pakai soft lens gitu deh warna hitam, tapi karena aku nggak punya soft lens warna hitam, jadi udah kita pakai nggak usah pakai apa-apa maksudnya. Ini aku pakai maskaranya yang ini ya. Aduh loh guys, mana maskara gue tuh ya, pada kemana sih? Habis itu aku mau pakai ini maskara dari KL karena gue lihat si Brisia Jodi itu gak pakai eyeliner, jadi cuma pakai maskara aja. Oh iya, bener-bener udah pada denger belum sih yang akustikannya Gen Halilintar yang Zigizaga itu enak banget, apalagi pas lagi si Sai yang nyanyi, Sai botak, I like you. Yaudah, ini aku pakein aja. Yang gue suka dari maskara si KL ini adalah jadi dia tuh kayak nggak perlu dijepit gitu buat kalau kita mau pakai maskara ini tuh kayak udah tapi yang nggak banget, tapi yang penting tuh naik. Habis itu aku mau pakai pensil eyeliner pensil yang white. Ini dari LT Pro. Again, LT Pro. Ya karena suami gue tuh kerja di situ. Jadi kan ya udah sering dibeliin deh. Terus
ini gue mau pakai highlighter dari O2O. Ini yang nomor O2O. Ini yang nomor berapa ya? 01 yang love like. Itu kayak O2O itu O2O itu kayak lagi brand kayak brand yang lagi trending masa kini. Soalnya dia tuh murah, terus bagus sih kata orang-orang. Kata orang-orang, ini juga gue beli. Ini mau pakai highlightnya nggak mau banyak-banyak, cuma kayak di sini untuk ngegesin hidung. Kalian tau gak sih dari tadi apa step yang lewat? Gue belum pakai alis, jadi udah nih gue pakai alis dari LT Pro yang black. Setelah semua ini gue belum pakai alis. Oh my god. Terus mau aku sikat pakai spoolingnya yang itu dari biar nggak terlalu kayak strong banget, strong. Oh, you are so wow, cantik amat, mata cantik amat. Itu aku mau pakai lipstick karena si Brisia Jodi kan lipsticknya selalu ombre, jadi kali ini aku mau ombre juga. Ini aku pakai lip cream dari Wardah. Ini mohon maaf ya, ini dinamain nama gue nya soalnya dulu belinya tuh pas kerja. Mana sih namanya, kelihatan apa ya, ada namanya. Jadi tuh belinya pas kerja, jadi karena banyak yang minta, jadi udah gue namain aja takut hilang kan, lumayan gocap loh. Baca. Ini warna apa sih, ntar dulu. Ini warna nomor 11 yang oh so nude. Selanjutnya aku mau ngisi di dalam bibir aku ini pakai lip tint dari La Tulip yang Red Velvet. Karena si Brisia Jodi itu kan selalu ombre. Ombre lita. Lihatin aja pakai tangan. Tambahin aja. Jangan masalah. Kalau kurang tambahin. Menahan. Dan saya jadi kayak gini hasil makeup ala Teteh Brisia Jodi. Teteh ya, tuan gue sih daripada dia. Ini daripada dia. Supaya gue agak muda. Ya udah, kayak gini hasil looknya. Makasih semua yang udah nonton. Don't forget to like, comment, share. Don't forget to click the red button and the bell. See you on my next video.